baby, are you okay? You should be okay, okay? If not, if not, just bayangkan kau tak dengar aku. Okay? So hari ni kita pergi kenduri. Kenduri kawan saya. Saya bawa kakak saya dan saya akan bawa adik saya seorang lagi. Sekarang kita nak mencari hadiah kahwin. Alah, merah sudah. Kau hidup malang semua lah kak. Bawa kau lah di malang ni. Kalau aku seorang elok je. Mana dia punya benda ni? Mana dia punya ni? Bawa untuk kau tu. Kat tepi ni. Tak kau. Kau ingat bontok aku apa? Lebar lah juga. Bontok aku boleh tahan lah lebar dia tapi tak adalah sampai nak menutupi benda-benda yang tak sepatutnya. Perancangan. Mana adik aku? Okay, handset. Tunggulah sayang. Tunggulah sayang. I nak sampai dah ni tapi tak adalah nak sampai dah ni dalam 20 minit. Tunggu ya. Pergi mandi dulu suatu. Alah. Tadi internet sudah. Pakai iPhone. Internet tak ada. Aku heran lah budak-budak zaman sekarang. iPhone orang bagi. Mana ada? Aku tak ada phone. iPhone semua. Tengok kiri kanan handset. Ni pun orang bagi. Mana ada bagi? Hantar balik. Tengok. Pinjam. Pecah dah skrin. Buat benda tenyeh dia. Touch dia punya ni lah. Protector ke apa ke lah. Pecah dah. Aku bagilah kat dia elok. Kira hantar dia kat dia elok juga. Dia bagi pun pecah-pecah kat tepi ni eh. Tepi bukan tengah. Mana tengah? Nampak ni selain tu tengah tu. Ingat aku tak nampak. Lama dah lah. Nak menipu aku kah bawa ada. Astaghfirullahalazim. Lama sudah. Tak nak mengaku makin lebar pun kau. Nak tambah topi tak lalat kau pernah muncul balik nanti. Ya, aku tanya lah kan. Kan aku pergi hari tu, treatment hari tu aku tak bayar apa-apa. Lepas aku tanya dia tak nak buat hal, aku tak kira tak apa. Lepas mana isi ya, macam mana kan. Lepas tanya lah tu bayaran yang minggu lepas, yang hari tu macam mana, saya tak bayar lagi. Tak apalah yang hari tu free je. Dia mesti sebut salah dengan aku kan. Dia nak membuang suatu benda tapi sebenarnya tak boleh nak buang. Tak pun dia tengah simpan rahsia bahawa benda tu akan timbul balik. Aku rasa kan benda ni makin besar. Kau tak rasa macam isi tu makin besar ke? Mana cakap aku cakap kau terima kau tak engkau apa. Kalau aku cakap nanti kamu kata aku ngata engkau. Aku kan terpaksa tak nilai tu dah dekat 20 tahun dah. Orang lain tegur seminit tegur nak pergi buang. Kau tegur aku rasa macam alah. Kau dah sangat biasalah kakak membahan dan adik. Tapi bila orang lain tegur sakit tu di sini kau. Aku tegur pergi buang lah kak gitu. Pergi kutih begitu begini. Tak yelah dulu korang cakap buang-buang ni kan macam dosa apa semua gini-gini. Aku tahulah dosa dengan haram apa semua tu. Lepas ni sekarang ni macam orang mengeluarkan fatwa-fatwa mengatakan kalau benda tu menyakitkan hati, merendahkan diri atau memberi kesan negatif pada kita, tak apa untuk membuang. Lagi satu tak hilalat tu pun dia kata bagi dari segi kesihatan dia tak elok untuk kesihatan. Sebab kalau dia hidup maknanya dia ada something wrong dekat situ. Eh syaitan. Ha. Oi syaitan. 20 tahun dah aku bagi tahu kemudaratan tak hilalat tu kat engkau. Kau tu tak tahu. Tak ada. Bila kau bagi tahu kemudaratan tu kat aku? Bila aku cakap aku nak buang, kau lagi nak menyindir aku lagi ada lah. Ha, kau sakit hati tak? Ha, nampak tak kepuratan ke kemudaratan kat situ? Dia guna cara paling kejam sister. Mana adik saya? Mana adik saya? Hello 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 adik adik adik. Dah besar konon nak rumah sewa konon-kononnya. Dah sekali apa dia buat apa kak? Telefon cakap sakit. Haa. Malam sakit pergilah klinik sendiri. Ini telefon sakit. Tapi aku tahu sebenarnya dia rindu kakak dia. Betul tak? Sis Redo. Yang mana lah budak gemuk ni? Adik! Bukalah pulak. Baiknya kalau kat rumah. Buah sampah, bye. Kalau kat rumah, aku buah kejar sumpah sampah. Rumah buah paksa buah sampah.
Ini adik saya yang gemuk dan demam kononnya. Alah muka. Demam sungguh kak. Positif kat demam kak. Positif. Demam kat kopi. Adik. Hai adik. Kau kenapa tipu apa? Nampak besar. Patutlah adik, kau pegas kan nampak besar adik. Kira-kira kau tipu punya. Orang kau tahu. Itu adik saya dapat tak? Alah, aku tutup dia tu. Wow, adik. So, kita orang dah makan kenduri. Tak sempat nak rekod kat kenduri sebab segan. Kami dah segan. Lepas tu, ingatkan si budak Amri tu dah pergi klinik. Segera kata dah pergi klinik lah ke? Dah cakap. Dah. Rupanya dia tipu. Tak pergi pun klinik tu. So, lepas kita hantar ke dia pergi ke klinik Al-Razi. Tak nampak. Tak nampak. Ha, dia kat belakang tu ada klinik Al-Razi. Hantar ke situ. Tapi aku tak tahu lah aku nak mandem apa. Dia minta kat bank aku bagi je. Akak. Tahu tak ada mandem apa kat aku? Kau memang macam tu. Ngaku je kau dekut. Lah. Kau tahu tak? Banyak-banyak orang. Aku rasa dia paling untung sekali tau. Sebab dia setiap hari. Setiap hari aku mesti belanja dia something. Setiap hari aku habis RM10 duit minyak. Bawa kau pergi barang. Dekat situ sampai RM10 pun. Banyak tak RM10. Aku tunggu lagi apa lagi. Dah lah balik kerja tak tanya pula. Kakak ada bengkok ke apa ke penat ke. Tak kisah dia tahu dia nak pergi barang. Sebab aku nampak dia okey je. Pasal aku nak pergi betul. Berkira lagi. Ni mana? Berkira dia lah. Dia tak tengok. Berkira aku, lah. Dia tak tengok. Lepas aku siap masak pun semua. Aku tak tidur tu. Macam kena bom. Dia tak cara kak, pun aku kat rumah tidur tu semua. Kat rumah tu kau masak je kak. Okay, aku tanya, lagi. Bila last kau sapu rumah? Nak pergi nyapu apa? Aku minta dia bawa diri pun tak tahu dah. Last kali dia pakai alasan tu. Setakat dia buat aku naik kereta tu kedai je kot. Tu pun aku bagi upah dia apa? Ais lupi lah, Kings lah. Itu dia. Itu pun kalau dia nak minum, dia nak makan. Kalau tak aku kering kat dalam kereta tu sorang-sorang. Boleh kira dengan jari kan? Apa kali je kau kering tanpa apa-apa dalam kereta eh? Aku boleh kira apa kali je aku minum air selepi tu. Adalah seminggu sekali. Makan kat luar apa-apa kali? Adalah kan dia lapar. Lepas tu pergi ke drive-thru lagi. Adalah sebulan sekali. Itu pun minggu ni. Sebulan ni every week eh. Minggu ni jadi every week dah sebab dia terkejar ke mainan tu. Mainan tu dah habis stok. Dah tak ada dah kan. Dah cukup kumpul dah kan. Memang aku macam mana pun kau takkan menang lah kakak kau. Sebab kakak ada orang yang paling tera beralasan ke apa ke. Hello. Sebelum pergi mainan tu kuat ada pun pergi drive-thru. Tak ada kan. Aku je selalu nak makan drive-thru kan. Tapi aku baikkan juga belanja kau. Siap ke dia claim tau. Dia cakap tak apa. Kau bayarlah dulu. Yang cakap bayar. Aku bayar 10 kali belanja. Kau baru sekali. Putu kau tak banyak kali lah. Banyak lah. Lepas kau satu kot. Aku buat rekod ni. Aku nak update je. Aku buat apa sekarang ni. Dia satu sesi yang penat. Okay lah. Lepas nak buat apa? Tunggu tengok result budak tu keluar klinik tu macam mana. Aku rasa dia masuk dalam tu pun. Dia just cakap dia demam, tak sihat. Macam aku tu suruh je. Kau ikut tak nak ikut tu kenapa? Dia tak bagi. Ikut je lah. Bukan je boleh dia tahan duduk kat pintu tu pun. Dan kalau aku pergi pun ikut je bontok je tu. Dia tu kata nama dia pun tak pandai tu. Gila lah kakak. Kau ingat adik kau tu umur apa? Setahun. Adik kau tu dah besar kak. Dah besar dah. Aku duduk kat puncak mana lepas kata ni pun. Betul. Demam ni. Klinik pun kena bawa pergi. Dah tu kalau seminggu tak jumpa pasal pun kau mesej dia. Oh minggu ni senyap je tak ada ni. Dah aku backup adik aku lah. Memang adik aku. Dua hari lepas aku mesej hello je. Ya aku tak tahu. Kalau dengan aku ni, kalau benda-benda, oh cepat-cepat bagi WhatsApp nama dia. Oh, kalau dia aku bagi klinik. Kalau aku ni, benda-benda, oh cepat-cepat WhatsApp semua harta benda bagi nama adik. Dah WhatsApp belum? Tak ada. Aku tak ada WhatsApp ke sesiapa. Aku nak bubarkan semua. Bubarkan payment. Betul-betul pilihan raya bubar payment. Aku nak bubar segala harta aku. Tanam sekali dengan aku. Kau ingat kau apa? Ah, ikut masak mana? Tanam sekali dengan mama ayat ni. Dah tu. Kau jangan tak apa kak boleh je. Aku tahu mak kau pergi kubur lah mana.
Lepas aku pergi korek. Lepas tu pun dia lah. Abang nak juga tengok nama abang. Haa, nak bagi nama ni. Haa, kau nak tanya aku sihat ke tak? Nampak aku batuk sikit. Haa, jangan lupa wasiat. Apa? Relaklah, kita adik-beradik dah bincang kot. Nanti kau tua tak kat mana apa semua. Tak apa aku, kita macam first year plan tu aku kau. Aku sikit je. Ah, wasiat tu jangan lupa, sign. Nanti tak valid. Gila ni orang. Wah, ganas adik-adik kau kak. Aku cakap, kena apa ni, kena USP potong lagi tak? Potong lah kat kerja. Ah, jangan lupa penama. Banyak pun dia simpan eh. Itulah, itulah seorang kakak dan itulah seorang adik. Kan, tolonglah nak cakap korang yang adik-adik tak berperangai macam saya. Sebab macam itulah. Dik, doktor cakap apa? Hah? Andaian aku betul kan? Doktor cakap apa? Doktor cakap aku yang sing. Kena nip kan tadi kan? Itu giant ke? Giant. Okay. Kesian adik. Adik bucuk, bucuk. Adik, adik pergi bawa adik yang makan sushi mana ni? Untunglah. Tak mentah-mentah dah sejuk, sejuk ke? Itulah ada gate kat. Tapi pergi jaya okey ke? Boleh pergi Guardian? Boleh bawa Tika sama mandi. Sama mandi dah habis ni. Tak suruh adik belanja lipstick lah kak. Cara lipstick kau. Adik. Adik pun beli mah. Tak ada duit. Beli mic apa dia? Siapa pakai? Aku beli mic yang tu, yang go yang tu. Coin tu? Bukan coin. Oh, go bar tu. Beli cat ke? Bukan cat. Mic yang macam tu. Macam apa? Macam jongkong, jongkong mahal. Berapa? RM1,500. Tak kena? Belilah gelang kat akak pakai. Lepas tadi tak mana? Lepas tadi tak kena? Aku mahu. Bagi aku simpan. Alah, lagi kau. Bagi aku simpan lah selamat sikit. Lagi kau tu bukan percaya sangat. Lihat rumah kau naik ni, simpan lah dulu. Beli je tu. Bagaimana akak bagi akak pakai ni? Tak payah, dek. Akak ada sejarah. Apa hilang, dek? Hilang apa cincin. Hilang? Apa orang ni hilang? Hilang cincin. Aku tak faham lah. Cincin boleh hilang. Jari bersobat boleh hilang cincin. Aduh. Adik, banyak-banyak tempat adik buat kau pergi Giant je, dek. Adik. Apa ni, dek? Cio. Mana janji-janji manis adik, dek? Yang kau rasa sekali masin je, dek. Adik. Tadi dah makan, makan lagi. Nak cakap cok, dek. Kau tak kemarin nipu gini? Buat kau orang terlalu macam extra putih ke tau? Entah, ice blended caramel. Dia beli mayo. Tak nampak ke karamel apa tu? Tak nampak ke? Ada karamel. Alah. Oh, orang belanja pun kira muncul. Kak Cik kencang. Uish, tiga terus dia beli. Wow. Kalau tikah dia beli air minyak dia dulu. Air batu dulu. Okay. Si soda apa? Mahal tu kencok dia. Berapa? RM20. Kenapa dia mahal? Kenapa tau pula set kencok di atas kali dengan buku? Dia satu set okey dengan yang ni. Bayar dia ada include. Adik, kena beli apa? Adik tahu tak? Ayah apa ni akak dah report kat ayah. Pasal mu. Mu kena sedut pun semua tau. Saya tak kena cakap apa? Ayah ulang balik je apa akak cakap. Dah risau belum?